أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلقه من أرسله الله رحمة للعالمين هاديا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج المنيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله سيد الجن والبشر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي ونسلم على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله وإياكم ونفعنا بعلومه وإياكم أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه يجب أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والنار وذلك حق كله. Kita masih lagi pada perbincangan pada muka surat yang ketiga. Perbincangan berkaitan dengan qada wal qadri khairihi wa syarrihi min Allah Taala. Dalam perbincangan tentang bab muqaddimah daripada al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, beliau rahimahullah, al-Imam rahimahullah, menyebut tentang qadar pelaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada qada dan ada qadarnya. Semuanya telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada dulu lagi. Dah lama Allah subhanahu wa ta'ala tentukan perkara ini. Berlakunya sekarang, semua aturan, penyusunan, pengurusan Allah subhanahu wa ta'ala dah lama Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan seorang rasul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang terakhir, nak menjadi penasihat, pembimbing, guru kita paling ulung, supaya kita dapat memilih jalan yang betul dan jalan yang lurus. Namun di sana ada mereka yang tak nak mengikutnya, dan ada yang mengikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala terpakai dan terlaksana. Contohnya tuan-tuan, roh kita Allah dah tentukan dah masuk pada jasad siapa. Roh kita ni semuanya seusia tuan-tuan. Roh kita seusia. Dalilnya alastu bi rabbikum qalu bala. Cuma masuknya, katalah masuk pada tubuh saya, umur saya 40 lebih. Masuk dekat tuan imam 50 lebih. Masuk dekat tuan-tuan yang umur 70 lah umur tuan-tuan. Roh kita, status roh kita, jangka hayat ni dah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berumur 70 mungkin mati dulu, dan tak mustahil yang berumur sebulan dua bulan boleh mati dulu, sebab Allah dah tentukan. Itu contoh hayat kita. Sebab lemahnya kita, sebab kita bukan khalik, kita ni makhluk Allah. Jadi peraturannya, pengurusannya ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh yang pertama. Yang kedua tentang tuan-tuan, tentang hidayah. Hidayah taufiq. Hidayah dulu baru dapat taufiq. Allah subhanahu wa ta'ala menentukan. Ramai tuan-tuan di kalangan kita yang tahu tentang ilmunya, cuma beramalnya yang tu pilihan masing-masing. Hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan, cuma taufiq ilmu tu hidayah tuan-tuan. Kita datang ke masjid, kita datang ke surau, nak beramal kebajikan. Cuma kita beramal ataupun tak beramal, itulah namakan taufiq daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Beramal soleh.
Ada di kalangan kita yang belajarnya sikit tapi fahamnya banyak. Ada orang belajar sikit, fahamnya banyak. Ada orang belajar banyak tapi fahamnya sikit. Ada orang belajar sikit tapi amalnya banyak sebab dia menghayati apa yang dia belajar. Ada orang tak belajar langsung dan beramal. Allah SWT tak terima sebab dia beramal tanpa amal. Dia beramal tanpa ilmu. Dia beramal tanpa ilmu. Contohnya beza seorang abid dan seorang alim. Abid ni tuan-tuan, mungkin dia beramal tanpa ilmunya. Namun begitu ada abid yang beramal dengan ilmunya. Berbeza dengan alim. Alim ni tuan-tuan, dia belajar, dia beramal. Nah, kita semua tuan-tuan ni 365 hari duk belajar lepas tu beramal. Itu orang alim. Walaupun title tu mungkin bukan ustaz, mungkin bukan imam, tapi beramal dengan ilmu tadi, jadi orang alim yang beramal dengan amalan tadi. Baiklah tuan-tuan, satu contoh di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala respon terhadap apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wallahu wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tuan-tuan, apabila Abu Talib, bapa saudara Rasulullah SAW, nak meninggal dunia, kisahnya tuan-tuan, Rasulullah nak supaya Abu Talib ni mengucap juga dua kalimah syahadah, supaya akhir hidup Abu Talib ni berakhir dengan kalimah la ilaha illallah, innaka la tahdi man ahbabta. Rasulullah sayang sangat pada Abu Talib sebab Abu Talib antara tunjang yang menyokong kepada gerakan Islam, yang menyokong pada tersebarnya Islam. Rasulullah sayang pada Abu Talib. Sehingga beria-ia sekali Rasulullah SAW mengajar, berbisik dekat telinga Abu Talib. Tapi Abu Talib dikatakan tak mahu nak mengucap dua kalimah syahadah. Tentang wal'iyadu billah min zalik, di akhir hidup kita macam tu tuan-tuan. Innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, kamu tidak mampu nak memberi hidayah kepada sesiapa yang kamu sayangi. Walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberi hidayah tersebut. Takdirnya tuan-tuan, Abu Talib mati dalam keadaan kufur. Ada setengah ulama dia tawakuf. Dia tak berani nak kata Abu Talib ni mati dalam keadaan kufur ataupun tak. Mereka, ada setengah ulama menyebut Abu Talib masa tu dia sebut kalimah la ilaha illallah tapi tak didengar. Tak didengar dia sebut dalam mati. Wallahu alam tuan-tuan. Tapi ramai ulama menyebut Abu Talib mati dalam keadaan kufur. Sebagaimana pandangan Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyebut, wahai Muhammad, Allah SWT menyatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kamu tidak mampu nak memberi hidayah. Yang memberi hidayah ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah tercatat lama tuan-tuan. Maksudnya takdirkan, kalau takdirkan Abu Talib mati dalam keadaan kufur, dah lama tercatat. Rasulullah SAW tak tahu. Sebab Rasulullah SAW ni makhluk macam kita. Cuma bezanya dilantik sebagai seorang Rasul. Hebatnya Rasulullah dilantik sebagai seorang Rasul. Maksum, tak ada dosa. Takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala dah lama disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga peristiwa dalam surah, sebuah surah yang menyebut tentang Rasulullah dinasihati oleh Allah SWT supaya melayan orang miskin sama dengan melayan orang bangsawan. Abasa wa tawalla. Surah apa Ustaz nama dia? Surah Al-Abbas kan? Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu tazakka. Jelas Allah SWT menunjuk. Rasulullah SAW memberi perhatian kepada pembesar-pembesar, pemuka-pemuka Quraisy. Lalu datanglah Ibn Abi Maktum nak bertanya pada Rasulullah SAW. Abi Maktum ni tuan-tuan orang buta. Ni nak cerita tentang takdir ni tuan-tuan. Nak cerita tentang takdir.
Abi Maktum ni orang buta, mencari Rasulullah SAW. Bagaimana boleh tahu tempat Rasul? Sebab Rasulullah ni di badan Rasul dah keluar aura wangian tu berbeza dengan orang lain. Aura yang ada pada tubuh Rasulullah SAW berbeza dengan aura pada orang lain. Jadi Abi Maktum mencari Rasul sebab hari tu dia nak bertanya sesuatu tentang agama, din. Nak tanya tentang ad-din. Lalu cari Rasulullah pagi tu, merata dia cari Rasulullah, jumpalah Rasulullah berada dalam berada bersama dengan pemuka-pemuka Quraisy. Abi Maktum mencari-cari, lalu jumpalah Rasulullah. Dah jumpa pula, Abi Maktum bagi salam, Rasulullah jawab salam. Bukan Rasulullah jawab, cuma Rasulullah kata apa ni, dah memberi penumpuan khusus pada pemuka-pemuka Quraisy. Lalu Rasulullah terlepas pandang kepada Abdullah bin Abi Maktum. Bukan bererti Rasulullah tak melayan, tuan-tuan, Rasulullah layan, tapi layan Rasulullah lebih terfokus kepada pemuka-pemuka Quraisy. Adakah Rasulullah berdosa? Rasulullah tak berdosa, tuan-tuan, sebab Rasulullah ni maksum. Golongan liberal menyatakan Rasulullah pun buat dosa, dia kata. Masya-Allah, wal iyad billah min zalik. Ni pandangan golongan liberal, tuan-tuan. Kita jangan duk pakailah. Sifat Rasulullah sebagai seorang manusia, tuan-tuan, itu biasa. Bezanya, tuan-tuan, Rasulullah SAW memberi penumpuan masa itu menyebabkan Rasulullah terlepas pandang kepada Abdullah bin Abi Maktum. Pun dah dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ceritanya takdir qada Allah Subhanahu Wa Taala dah berlaku. Allahu Akbar. Qada dan qadar, tuan-tuan. Apabila berlaku dinamakan apa dia? Imam. Apa dia tu, Haji? Kita dah belajar semua ni. Qadha, masya-Allah. Dah berlaku barulah terlaksana. Qadarnya Allah SWT tentukan, apabila berlaku namanya qadha. Allahu Akbar. Bukan Allah tak tahu, Allah dah tahu semua perkara. Cuma kita ni macam kita bila berlaku baru kita tahu, berbeza dengan Allah. Ilmu Allah tak berlaku, Allah dah tahu. Belum berlaku Allah dah tahu. Yang telah berlaku memang tersimpan. Yang sedang berlaku pun Allah tahu, dan yang akan berlaku pun Allah dah tahu. Beza dengan kita, bila berlaku baru kita tahu. Sebab kita ni makhluk. Begitu juga dengan tugasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah belum tak tahu, tuan-tuan, sama ada Abu Talib boleh mengucap kalimah la ilaha illallah, belum pasti. Sebab itulah Rasulullah beria-ia sangat mengulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah di telinga Abu Talib. Tuan-tuan, sebelum Rasulullah tiba sebenarnya dah ada Abu Jahal dan kuncu-kuncunya. Dah Abu Talib sakit tenginak ni, tuan-tuan. Abu Jahal antara orang pertama tiba nak ziarah Abu Talib yang sedang sakit tenat. Bersungguh dia, tuan-tuan. Bila Rasulullah sampai di rumah Abu Talib tu, Abu Jahal dah ada. Bila Rasulullah duk ajar, duk bimbing Abu Talib supaya mengucap kalimah syahadah, Abu Jahal sebut satu ayat kepada Abu Talib. Wahai Abu Talib, adakah engkau nak meninggalkan yang agama yang kau dah anut lama? Ha, tuan-tuan. Ni perangai-perangai tak baik ni, tuan-tuan. Bila nak buat baik, dia datang. Ha, ni contohlah, tuan-tuan, syaitan, tuan-tuan. Bila kita nak buat baik, tuan-tuan, dia datang, dia masuk mencelah. Ha, tuan-tuan, ya. Macam-macam provokasi. Provokasi yang dia buat. Itulah perangai orang tak elok. Jadi bila nak kita nak buat baik, halangan tu banyak sangat. Tak apa, kita teruskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita. Qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Kalau tak diizinkan, tak berlaku, maka tak berlaku. Kalau Allah izinkan benda itu berlaku, akan berlaku. Apa saja halangannya, insya-Allah akan berlaku. Itu namakan ujian, tuan-tuan. Ujian. So, berhadapan dengan ujian tadi, kita kena redha sebab Allah Subhanahu tentu qada dan qadar khairuhu wa syarrihi min Allah Taala. Allahu Akbar. Yang kesusnya, al-musannif rahimahullah menyebut wal hisab, tentang perhitungan, hari perhitungan. Semua kita tak terlepas daripada hitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecil besar akan dihitung. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Semalam tuan-tuan saya berkongsi dengan sahabat saya, dia ukur tentang kedalaman neraka. Dia belajar matematik. Allahu Akbar. Dia kira-kira tak keluar angka. Banyak sangat kosong kat belakang. 70 tahun akhirat. 70 tahun akhirat. Baru sampai ke dasar neraka. Kali pula dengan 1000. Satu hari bersamaan dengan 1000. 1000 tahun. 70 ribu tahun dihumbang ke neraka. Sampai ke dasar. Sahabat saya nak mengira kedalaman neraka. Dan Allah sebut 70 ribu tahun. Ulama menyebut tentang 70 ribu tahun sampai ke bawah. Dihitung tuan-tuan, banyak kosongnya. Dia tak tahu nak cerita berapa dalamnya neraka tadi. Yang ni yang menyatakan golongan Mu'tazilah ni sesat. Dia kata orang bawa dosa besar. Dia kata tak masuk ke neraka dan tak masuk ke syurga. Habis tu nak bergayuk dekat titian serak tu. Oi, teruk betul. Tuan-tuan ni. Mu'tazilah kata orang buat dosa besar ni tak ke neraka dan tak ke syurga. Bergayuk kat situ je. Habis tu kenapa Allah subhanahu sediakan syurga dan neraka? Kalau Allah sediakan neraka, tak ada orang nak masuk neraka, maksudnya ciptaan Allah tu sia-sia. Wal'iyadu billah min zalik, kita terikut-ikut dengan Mu'tazilah tadi. Sedangkan Imam Hasan Basri menyebut bahawa orang yang melakukan dosa besar, dia masih beriman, cuma iman fasik, dalam keadaan fasik. Beriman tuan-tuan tapi fasik. Kecuali anda kata dia declare macam sahabat kita sebut tu, dia kata Allah hidup menggelombang, tu confirm tuan-tuan. Kalau dia tak mengucap, dia tak taubat balik, ha, confirm lah tu tuan-tuan ni. Allahu Akbar. Baiklah tuan-tuan, setakat ini dulu perkongsian hari ini, ya, sebab saya ada tugasan di luar sana. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita tentang Al-Mizan, bagaimana bentuk Al-Mizan InsyaAllah pada minggu akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.